Halo Dir, kembali lagi dengan aku Ajeng Pratika. Sekarang aku lagi ada di alun-alun Kota Depok. Aku di sini mau olahraga sambil lihat-lihat ada fasilitas apa aja sih di alun-alun Kota Depok ini. Untuk itu ikutin terus videonya ya. Stay tune. Ini bagian tengah dari alun-alun Kota Depok. Di situ ada bangunan yang disebut Padepokan, kayak ruangan serbaguna gitu loh. Itu sendiri diresmikan tanggal 12 Januari 2020 oleh Wali Kota Depok, yaitu Bapak Muhammad Idris. Fasilitas di alun-alun Kota Depok yaitu playground. Bagi teman-teman yang bawa anak-anak bisa banget nih, dan ini lengkap juga loh. Ada ayunan, ada perosotan, jungkat-jungkit, dan lain-lain. Nah, ini salah satu fasilitas yang ada di alun-alun Depok. Ada lapangan basket dan ada juga lapangan futsal, dan juga ada tribun untuk para penonton jika suatu waktu ada turnamen futsal. Nah, buat pencinta skateboard, di sini juga ada arena untuk bermain skateboard nih, dan cukup luas. Jadi teman-teman yang suka bermain skateboard bisa langsung ke sini. Yap, berikutnya fasilitas di alun-alun Depok yaitu alat-alat gym yang digunakan untuk teman-teman olahraga, yang biasa digunakan sih untuk orang-orang dewasa ya. Tapi ingat nih, teman-teman harus gantian ya. Nah, berikutnya ada tempat untuk olahraga panjat tebing. Tapi biasanya digunakan nggak bisa sembarangan, harus ada yang membantu orang-orang profesional untuk panjat tebing ini. A few moments later. Oke, sekian dulu video aku, semoga bermanfaat. Untuk itu jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga bagikan video ini ke teman-teman kalian. Bye, dear!